Oke. Oke. Perfect. Widih. Widih. Bas, bas. Masuk-masuk. Udah. Izin masuk tolong. Di sana. Widih, rambutnya kembali ya, dia. Udah kayak Thomas and Friend dia. Muka aku kayak Thomas. Oh ini vape-nya ya, ini bong namanya aja. Jadi ini kok sama gua mah vape. Waduh. Vape liquidnya rasa ganja. Weh. Liquidnya rasa ganja. Jadi inilah. Apartemennya si Mr. Virgo. Langsung aja di review. Dari sini nih, dari sini mulai dari sini dah. Dapurnya. Ya. Ya gini ya. Bisa minum kecap. Oh, di sini ada bisa minum kecap, kecap ternyata ya. Oh, minum tuh diabetes. Ya. Kecap enak loh, Cok. Ada ini ya. Ada jam juga. Stove. Stove. Terus ini. Terus ini. Ada lilin. Kenapa ada lilin? Kenapa? Padahal ada lampu. Buat mam. Emang mau listrik apa? Masih pagi. Iya, masih pagi. Kosnya nggak mau bayarin. Waduh. Waduh. Oke, di sini kamarnya cuma satu ya di sini ya. Karena Mr. Virgo menjomblo. Woi, kita berdua loh kamar. Kamarnya cuma satu. Kamarnya cuma satu. Di sini ada sini kamarnya ada juga kamarnya. Sederhana gini. Ada gitar, ada konsol, ada beberapa alat-alat DJ. Kenapa nih? Oke, di sini ada kamar mandinya yang cukup sederhana ya. Terus wastafelnya ada darah-darah ungu gitu. Wis, darah-darah ungu. Ini darah apa-apa ini? Mana sih? Entar. Enggak bisa masuk ya kalau aku di dalam ya? Biasanya sih gitu, harusnya. Aku di dalam, orang lain enggak boleh masuk. Ya, malah asik nge-vape. Kita berdua enggak bisa masuk barengan ya. Coba. Tapi pintunya kebuka. Tuh kan. Darah ungu. Ini ada darah ungu di wastafel. Tak jelas betul. Aku habis muntah. Oh, habis muntah. Makan apaan tuh gara-gara makan kecap tuh. Enggak ada kecap. Jadilah rumahnya Mr. Virgo yang sangat sederhana. Oke, langsung review garasi aja. Ini grebek rumah Mr. Virgo. Apaan? Oke. Ini garasinya Mr. Virgo, ada beberapa barang-barang nggak perlu, ada laptop juga di sini. Di sini ada dia punya dua kendaraan, ada ini mobil tipe ASEA. ASEA apa nih? Enggak tahu aku. Honda City 2013. Waduh. ASEA D Class. Nah, kalau ini motor Bati ya kalau saya. CBR 2,5. CBR. CBR 2,5 modif apa nih? Apa sih namanya? Oh ya. Bati Pegasi. Bati seri 801. Widih, ini masih pure ya? Apa udah dimodif? Ini yang udah dimodif apa? Engine. Terus apa lagi? Oh iya, nih aku mau tunjukin nih. Bentar. Pas keluar ya berarti ya? Belum. Ini dah. Coba lihat aja. Ini yang udah dimodif nih. Widih. Belum lihat motorku dia. Suara truk. Asik loh. Cuma helmnya juga helm Jepang. Kalau mobil ori ya, soalnya ya suka mobil. Ini mobil ASEA. Enggak tahu harganya motor. Lupa berapa. Harganya 12. Oh, 12-an. Aku tuh kepepet kok. Wede. Langsung aja kita keluar kok gitu. Selesai grebeknya. Langsung kita
Misi aja. Misi aja. Waduh, ada yang masuk tadi barusan. Udah belum? Oke. Oke. Sekarang jadi associated of Sam Bucket dia. Eh, personal vehicle gitu loh. Aku mau request pesawat, malah request mobil. Oke, dia di mana tuh ya? Di pantai. Antar noh ke pantai cepat. Fast, ayo. Fast, ayo. Ya elah, ngangkat dia bu Willy dia. Sampai. Sampai ini dia pesawatnya, pesawat biasa aja sebenarnya. Lumayan lah. Ayo, naik. Mesin menyala, Bung. Menyala. Oke, Mr. Virgo ketinggalan sepertinya. Udah, Jan. Oke, dia berhasil. Berhasil lah, Mr. Virgo. Rencananya nih mau misi hanggar ya, tapi nggak tahu nanti gimana. Hanggar itu di sebelah sana nih. Pakai pesawat biar cepat soalnya agak jauh. Hanggarku di tempat itu tentara itu. Ini aku jatuh ke air gitu. Ya nggak bisa lah. Widih, enak nih. Beautiful. Beautiful. Wow, lautnya tuh. Widih. Oh, kok misi hanggar tuh ada pesawat di sebelah itu. Wih, kaget lah, apa itu? Waduh. Oke, siap-siap mendarat. Hanggar pas depan kita nih ada Hydra juga. Stop. Oh. Nice. Berhasil walaupun penyok dikit lah. Yaudah, kita sekarang masuk ke hanggarku dulu. Aku mau menjalankan misinya. Aku udah pernah masuk ini kan? Udah pernah masuk hanggar tuh? The pengalaman of Mr. Virgo. Buka dulu. Oke, masuk. Kita lihat misi yang enak ya. Di sini kita mau resupply dulu. Karena supplyku baru 20.000. Kita yang paling bawah confirm. Widih, susah dah nih. Ayo Mr. Virgo. Kita suruh naik pesawat, suruh ngapain nih? Steel cargo. Hydra? Bukan ini. Yeah, bukan ini. Tuh, gak tahu apa pesawat apa nih. Kencang nih kayaknya nih. Eh, gak bisa berdua. Itu ambil lagi satu. Wih, kencang nih, kencang. Pelan-pelan. Setirnya harus slow. Gak bisa barbar. Gila, enggak. Bro, kita terbang. Wih, waduh. Gila sensitifnya. Pesawat ini. Gak tahu, disuruh ngapain kita nih? Perform stun in aircraft, refill the cargo. Widih. Kendaliin pesawat ini susah, susah bener. Wih, pusing. Awas jatuh kamu, Bar. Ini agak sensitif soalnya. Banting dikit, jungkir dia nih. Mati responnya di langit tuh. Tadi suruh ngelewatin bawah sini ya. Oh my god, what's up ini? Bridge complete. Terus itu ngapain dong? Udah mau mati mesinnya. Wih, slow. Nice. Disuruh lewatin buah-buah jembatan loh. Sudah gila anda ya. Bye. Ini nggak ngerti nih misinya sebenarnya ngapain sih? Ngapain.
kita cari ada jembatan-jembatan itu baru kita cari. Aku salah pencet. Diam deh. Boom. Tapi kok mati? Kok mati gini? Oke. Wis. Terlalu pendek bung. Widi. Woi, aduh, mati re. Aku ketatap itu. Luar biasa, aku jadi Titanic. Bukan, bulat ungu. Bandara itu kan, ada gak sekarang? Bukan. Itu ada banyak bulat ungunya, ada 10 mungkin. Buta warna apa gimana anjir itu? Oh, pink maksudnya. Wajah. Oke, okay. Udah screenshot buat thumbnail. Ya aja gak mau aja nanti. Wes. Nah ini nih, gak ngerti juga nih. Semua ngapain sih ini. Wes. Wuuu, no. Mati anjay. Gagal kayak. Kena tuh. Lewat atas dia. Eh, jangan dimatiin mesinnya. Enggak ngerti loh ini. Kepala pusat. Eh, sini lah bukan situ. Sini enggak bisa kelewatan anjir. No. Babi. Anjir sulit tuh. Luar biasa. Oh, aku tahu langsung pakai ini. Pakai balik-balik. Gila dia, guys. Masuk. Eh, sulit tuh anjir. Babi. Babi. First person. Luar biasa dia kesana dok. Aku bingungin gimana. Eh, udah kok masuk ini. Eh, uangku jatuh dok. Udahlah. Uang keluar loh. Dasar kamu, gak bisa diandalkan.